Teman tak tahan lihat keadaan Alisa Subandono, ungkap perlakuan suaminya Dude Harlino dengan tegas. Dude Harlino dan Alisa Subandono diterpa isu tak sedap, salah satu sahabat coba mengorek hal tersebut terkait Dude Harlino dan Alisa Subandono. Badan kurus Alisa Subandono semenjak menikah dengan Dude Harlino sedang menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ini. Bagaimana tidak, setelah menikah dengan Dude Harlino pada 2014 lalu, fisik Alisa Subandono terlihat semakin memprihatinkan. Alhasil, sebagian netizen menduga jika Alisa Subandono tidak merasakan kebahagiaan dalam pernikahannya dengan Dude Harlino, hingga menyebabkan wanita kelahiran 1991 itu terlihat kurus dan pucat. Hal ini pun turut menjadi perhatian dari para sahabat, yakni salah satunya Ari Untung dan Venita Ari, saat mengundang Dude Harlino dan Alisa Subandono ke podcast miliknya. Pasangan suami istri tersebut memberanikan diri untuk bertanya langsung mengenai perjalanan rumah tangga aktor dan aktris Alisa Subandono dan Dude Harlino. Setelah menikah, ada sesuatu yang baru gak tahu dari Alisa Subandono, tanya Ari Untung kepada Dude Harlino. Apa ya, Ica? Ica ini memang suka banget belajar kayaknya. Jadi kalau dia mempelajari sesuatu yang mendalam gitu, tutur Dude Harlino. Mengingat jarak usia Alisa dan Dude yang terpaut jauh yakni 11 tahun, Venita pun menanyakan apakah selama pernikahan mengalami kendala dari segi komunikasi. Dude Harlino dan Alisa Subandono diterpa isu perpisahan. Ari Untung mengorek semuanya. Jadi pada saat awal itu penyesuaiannya gak terlalu susah. Ari Untung dan Venita Ari kemudian memberikan tantangan bagi Dude Harlino dan Alisa Subandono untuk melakukan game yang menguji kekompakan satu sama lain. Nantinya baik Dude maupun Alisa hanya perlu menuliskan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Sebuah kertas yang sudah disediakan, pertanyaan pertama yang diberikan Ari Untung adalah mengenai tanggal akad pernikahan Dude dan Alisa yang harus dijawab oleh pasangan tersebut, dilanjut dengan beberapa pertanyaan lain yang sudah dipersiapkan oleh sang pemilik acara. Di antaranya beberapa pertanyaan itu, ada satu pertanyaan cukup menarik dan bisa menjawab dugaan netizen tentang adanya isu perpisahan. Pertanyaan tersebut mengenai momen terberat apa yang pernah dirasakan oleh Dude dan Alisa selama menikah. Dan semua terjawab di situ. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.